Tertanggal 9 Juni 2020, Bupati Bungo Mansyuri mengirim surat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terkait aktivitas penambang emas tanpa izin atau peti di Dusun Batu Kobo, Kecamatan Pelepat yang berbatasan dengan Batang Ule, kelompok hutan Merangin Alai yang masuk kawasan IUPHHK HTI PT Mugi Triman Internasional. Dalam surat tersebut tertulis kalau ada 21 unit eskapator beroperasi untuk peti di dalam kawasan hutan produksi dan masuk dalam kawasan kerja IUPHKK HTI PT Mugi Triman Internasional. Dalam surat juga disebutkan ada indikasi personel dan alat PT tersebut terlibat dalam aktivitas penambangan emas tersebut. Untuk itu, Bupati meminta supaya Menteri mengecek langsung keberadaan peti di kawasan Kabupaten Bungo, bahkan meminta tindakan tegas kepada PT Mugi Triman Internasional. Kalau ada unsur pembiaran, Menteri bisa melakukan pencabutan izin PT Mugi Triman Internasional. Arif Rizal, Jambi TV.